Mencuri mobil, seorang pemuda babak belur diamuk warga di komplek TNI AU Waringin Permai, Jakarta Timur. Pelaku sempat kabur dan nyaris menabrak sejumlah pengendara motor hingga memancing emosi warga. Pemuda pencuri mobil ini tak bisa berkutik setelah ditangkap dan dikurung warga di pos keamanan kompleks TNI AU Waringin Permai, Jakarta Timur. Pelaku awalnya sempat dikejar warga saat kabur dengan mobil curiannya. Aparat Polres Jakarta Timur yang datang ke lokasi sempat kesulitan saat akan mengevakuasi pelaku ke mobil patroli karena banyaknya warga yang hendak menghakimi. Saya kejar sambil saya teriakin maling gitu. Dia di jalan tuh semakin kencang tuh, Pak. Bukannya diberhenti kan, Pak. Di depan ada motor banyak banget itu. Posisi dia lagi melaju sangat kencang tuh, Pak. Gitu. Kalau nggak dia berhenti, orang yang di depan itu udah mati semua. Pelaku kemudian dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur untuk diperiksa lebih lanjut. Beserta satu mobil hasil curian yang kondisinya ringsek akibat dilempari warga saat akan memberhentikan pelaku. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan.